kebetulan lagi ada pameran. Ini lokasinya di mana, Wan? Jalan Panjang, Kampung Baru, Jakarta Barat. Nah, jadi di sini tuh gue bukan cuma mau lihat pameran, gue juga naruh binatang, gue lihat. Gue bawa apa? Jadi kesini tuh gue sekalian mau ikut pameran ya kan? Gue bawa apa tuh? Gue bawa biawak tuh. Varanus salvator. Tapi yang ini beda, yang ini dari Sumbawa. Kelihatannya kayak sama aja ya? Kayak apa sih? Ya kelihatannya beda nih, Cil. Pegang, Cil. Sama gue bawa ini juga dari rumah. Gue bawa buah, si boba. Ula. Ya ini ular buah. Jadi ini pameran gini tuh setiap hari Sabtu sama Minggu ya, Bang? Iya, setiap Sabtu sama Minggu. Kalau hari biasa dia cuma jualan aja nih. Hari biasa. Eh, lihat-lihat yuk. Ini sambil jualan ya? Iya. Ini lihat-lihat. Izin masuk ya, Bang ya. Gue ngeliat ular gede banget nih. Retik ya. Wanteng banget. Tapi gue enggak pernah megang yang segede gini. Pegang coba. Aman ya? Aman. Aman. Iya, aman. Gue pengen tahu rasa beratnya gimana sih. Kok ininya lembek ya? Eh, sini luan deketan. Kenapa? Wah, lumayan banget tuh. Gue punya retik tapi nggak segede gini. 40 kilo itu. 40 kilo? Ini kayak gini umurnya berapa, Bang? Segitu. Umurnya berapa? 3 tahun. Wow, kuat banget. Hanya rakus. Makannya apa ini? Ayam. Ayamnya seberapa potong, berapa ekor, Bang? Kadang-kadang 7, kalau mau dibikin gemuk. 7? Ya, tapi standarnya 1, 2, sampai 3. Ini amel apa sih? Apa? Oh, mau lurus. Oh, mau lurus yang albino. Molap. Oh iya, mau lurus. Iya, albino gede banget ya. Tebat ah. Gila retik tadi. Nah, lihat lagi yuk. Ini ular juga ya? Retik ya? Ini tiger nih. Gue tahu nih tiger nih. Hah? Sanca apa? Gue lihat. Oh, mau shading dia. Jadi kalau mau shading tuh matanya burem. Ini mau shading. Ini dijual nih. Berapa, Bang? 1.200.000. Apa tadi morphnya? Sanca Irian. Sanca Irian. Oh, apa normalnya Irian kayak gini? Oh, ini normal. Gak ada morphnya? Iya. Oh, lucu juga ya. 1.200.000. Berapa? 1.200.000, Wan. Cakep ya? Cakep normalnya itu. Normalnya kayak gini. Tapi kalau jinak gitu, kayak udah jinak. Ada stripe-nya ya. Udah jinak, tinggal lurusin doang. Ya jinak lah, masa yang golok kita beli. Ini gak apa-apa, gak digigit. Nih, tau gak, Van? Musang apa, Bang? Enggak, kabur, Bang. Musang albino. QB. Berapa, Bang? Harganya. Iya, harganya. 20 juta. Bisa dipegang gak sih? Gue ngeri kabur, mahal banget. Yo, QB. Ekornya ya. 20 juta. Jadi ada banyak. Mama. Takut kabur, lumayan harganya. Ini ada iguana. Red ya? Albino. Oh iya, albino matanya. Kalau albino tuh matanya merah. Ayo lihat lagi dalam kan? Dalam, lanjut. Sini juga ada sulcata, Tuan. Banyak sini. Berapa duit ya? Kalau yang segede-gede gini. Sini duluan. Ini ada burung, Wan. Sini. Apaan sih soangnya? Merpati ya? Merpati, merak. Merak. Oh, merak. Tapi masih platinum. Emang begini kalau merak, ya. Kalau masih kecil ya? Iya. Jadi tuh merah kalau masih kecil begini ntar berubah warnanya gitu ya? Ya. Oh, gua kira dia punya platinum. Enggak ya? Oh, musangnya bukan cuma satu, ada berapa ekor? Ini, Wan, ini juga ada kucing-kucing. Oh, kalau kucing nggak terlalu ini ya kura-kura nih. Gede banget. Sulcata ya, set berat banget ya? Sulcata nih ya? Dia makannya mangga ya? Apa sih ini?
Pepaya ya? Hah? Pepaya, Pak. Masa makan pepaya? Pepaya. Tahu gua dia makannya anian dah, sawi-sawian. Mbak, makanannya apa, Mbak? Makanannya. Iya, makanannya. Labu parah. Labu parah tuh apa? Parang. Labu parah tuh. Pengen nanya nih, yang punya siapa sih? Yang punya siapa, Wan? Papuan. Papuan, mana orangnya, Wan? Jepang. Oh, yang itu ya? Kita tanya yuk. Papuan. Halo. Siapa? Sore, malam. Malam. Owner ya, Pak? Pemilik ya, dari ya. Apa tadi? Sinar-sinar. Facebook. Pak, pakai dulu, Pak. Ini dari setiap hari apa sih, Pak? Bikin acara gini, pameran? Enggak, kalau pameran kita cuma Sabtu sama Minggu. Oh, Sabtu Minggu Sabtu aja. Minggu. Jadi kalau hari biasa enggak ada gini. Hari biasa kita enggak ada karena memang dikarenakan hewannya takut stres. Iya, karena pegang terus ya. Pegang terus dimainin anak-anak. Tapi yang di sini jual semua, Pak? Jual, jual. Kebetulan hewan piaraan memang. Memang piaraan. Jarang loh ada kayak gini loh. Ya kan edukasi. Sekalian edukasi benar. Edukasi buat anak-anak. Belum tahu kan ini musang apa? Tuh, musang apa tuh? Ini platinum. Ini jadi, platinum. Iya, kelainan musang ini namanya ini musang pandan. Cuman karena dia kelainan gen, jadi warnanya unik. Gitu. Nih pegang. Tuh. Enggak kabur, Pak? Enggak, dia karakternya jinak kok. Oh, jinak. Karakter yang ini apa nih, Pak? Ini mau. Kayaknya lebih mahal nih. Ini mau. Ini dia bawa 4 gen. Dia bawa platinum, bawa albino, bawa Lucy, bawa moza. Berapa tuh harganya? Untuk harga sebenarnya kemarin aman, ada kan? Ini kalau di breeding kan anaknya begini lagi. Iya, betul. Wow, kemungkinan investasi tuh 90% keluar ini. Tapi tadi gua ngeliat ada yang warna kuning dah. Ini beda lagi nih ya? Coba deh. Itu sama move juga. Jadi dia abangnya, ini adiknya. Oh, kirain yang ini yang bersihnya gitu. Enggak. Oh. Cakep loh. Eh, tadi berapa, Pak? Gigit. Dia gigit apa enggak sih? Enggak. Bercanda. Oh, bercanda. Bercanda. Ini matanya mata albino ya. Matanya merah. Iya, matanya merah satu biru. Coba lihat lagi yuk, ada hewan apa lagi sini? Ini kura-kura banyak banget, Pak. Sulcata semua. Ya? Sulcata ini umur 3 tahun. Ini 3 tahun nih segede gini. Ini 3 tahun. Tapi ada yang 2 tahun juga kayak ini 2 tahun. Ini ngebreed apa gimana sih, Pak? Kita untuk sulcata belum. Oh, sulcata belum. Untuk sulcata, tapi kalau untuk musa, untuk iguana kita udah. Iguana udah. Ini anak-anakan kita sendiri rata-rata. Kayak gini berapa duitnya, Pak? Segede gini. Ini betina kita. Ini udah maksimal belum sih? Belum. Hah? Belum. Maksimal. Ini belum siap breed. Kirain udah. Dia siap breed itu ini kan 42. 42 cm. 42 cm dia siap ngebreed itu 45 sampai 80 cm, 70 cm ya. Harga berapa harga nih? Yang paling gede, ini paling gede nih. Iya. Harga berapa? Ini 12 juta. 12 juta? 12 juta. Kayak gini kecilan ya? Iya, itu tapi betina sama jantan beda ya. Dia makannya apa sih, Pak? Sayur aja. Ini labu, itu labu. 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 Oh, kirain dia makannya sawi. Ini labu. Sawi juga. Sawi pokoknya juga. Sayur-sayuran lah. Ini ada kura-kura res ya. Apa Brazil? Ini kura-kura apa, Pak? Itu Ambon. Oh, Ambon sama. Itu kura-kura Ambon. Sama, cuman beda size. Oh, ini ada Tegu. Tegu betul. Tegu udah ini ya, yang normal ya. Jadi sini juga banyak perlengkapan-perlengkapan kayak makanannya. Sudah berapa lama, Pak? Berbisnis seperti ini? Awalnya hobi, gue baru 3 bulan. Baru buka ini? Gue baru buka. Ini baru 2 bulan lewat berapa minggu lah, berapa hari. Ini baru buka gue. Jadi ini awalnya koleksi pribadi kali ya? Ini koleksi pribadi. Jadi koleksi pribadi, udah overload di rumah. Sebagian kayak berarti ada. Berarti simpenan ada juga dong di rumah? Di rumah gue mau. Yang mahal-mahal masih ada. Indukan-indukan masih ada 28 ekoran. Ini nge-breed juga nih? Ini nge-breed juga. Masih lebih. Itu ada burung apa sih, Pak? Itu merak putih. Merak putih? Merak putih. Jadi dia putih sampai gede nih? Putih sampai gede. Pengen tahu sayapnya kayak gimana? Putih sampai gede. Berarti dia ntar pas megar itu nggak warna-warni biru gitu ya? Nggak, kalau yang biru kan kebetulan pandemi. Merak kita ya, merak Jawa, itu dilindungi. Ini dilindungi? Ini nggak? Kalau kita, ini dari India. Oh, ini dari India. Dari India. Merak India. Merak putih itu India. Kalau ini laki ya, Pak? Apa? Meraknya laki nih? Ini sepasang. Ini sepasang? Ini ada laki, ada betina, ini laki. Berarti ini impor nih? Iya, ini berapa nih, Pak, ini jantannya nih.
Ini 12 juta sepasang. 12 juta. Aman ya? Maksudnya enggak dilindungi. Aman, aman. Kalau yang Jawa, yang biru tuh, iya. Itu dilindungin. Oh, kalau itu harus pakai surat pandemi, surat, betul. Ya. Gitu. Sini juga ada kucing-kucing ya, Pak. Kucing, big nose. Cabang dari mana aja, Pak? Nah, iya, ada berapa di cabangnya, Pak? Kita baru jalan 3 bulan, alhamdulillah ini cabang kedua. Jadi baru 2 cabang. Ada lagi dong, Pak. Kita ada di pet shop pertama kita ada di Tanah Kusir. Pertama pertama kita ada terusir. Sama, kayak gini juga setiap Sabtu Minggu. Enggak, kebetulan dia memang karena memang enggak jauh dari tempat ngebreed kita. Jadi dia selalu ready di sana. Jadi memang Senin sampai Sabtu. Ini kamu pegang. Iya sih, buat anak kecil yang edukasi banget tuh. Iya, ya, tujuan gua gitu. Ya, jadi banyak banget hewan-hewan yang ternyata bisa di anak kecil enggak tahu. Ini kayak gini nih. Musang pandan. Mereka enggak tahu, mereka nyebutnya musang siluman. Iya kan? Bener gak sih lu ngebayang orang yang gak tahu musang di sebelahnya? Udah gitu matanya merah siluman, ya. Dia matanya merah gitu. Padahal ini cuma kelainan gen. Dia kelainan gen. Kucing-kucing juga nih, ternakan juga kali Pak ya? Iya. Kalau kucing tuh range-nya dari harga berapa? Gue dari harga 700 sampai ini 8 juta. Kalau yang paling mahal yang mana kucing? Untuk saat ini yang ready cuma ini doang. Ini yang paling mahal? Big nose ya. Gue jual 8 hidungnya, juta. Hidungnya wan, gue lihat. Hidungnya pesek banget. Piknos. Musang, kamu mau megang musang. Ini ada pangan-pangannya juga nih ya. Ini pangan ular kan? Nah, untuk pangan ular ini, mancit. Mencit? Iya. Ini bukan? Ini hamster. Buat anak-anak ya, kadang-kadang buat belajar mereka. Oh, ini hamster. Oh, ada baby-babyannya juga nih. Lucu banget. Di bawahnya juga ada iguana. Iya. Ini ada apa nih? Apaan ini, Wan? Oh, sugar glider. Sugar glider. Makasih ya, Pak. Oke, makasih. Iya, saya mau ngasih lihat binatang saya juga ke anak-anak sini. Saya bawa ini, Pak. Bawa Varanus, tapi yang dari Sumbawa. Oh, itu? Sumbawa, iya. Keluarin dong. Ayo, kita lihat. Anak-anak bisa tahu juga. Iya, sama bawa boa. Ini sih. Oke, Wan. Kita kasih lihat. Itu hutan apa? Ini sih, ini sih. Ini udah dikasih sampah. Ini sih. Kalbur juga nih, Bang? Hah? Kalbur juga. Ini Paranus Salvator. Tapi yang dari Sumbawa. Iya. Ini yang paling yang gede, yang bisa gede. Oh, segini doang gedenya? Enggak, masih bisa. Masih bisa berapa meter gitu. Ramai banget sini ya. Ini pelaranya berapa lama nih? Ini udah 2 tahun. Udah 2 tahun. 2 tahun masih segede gini. Sebenarnya ntar bisa gede banget. Aku juga punya di rumah. Apaan? Biawak. Aku yang pas itu nangkep. Ini kan namanya kan orang bilang kan Paranus Salvator. Iya betul, aku tahu Paranus Salvator. Kok pinter ya? Duh, lihat suasana setiap malam Sabtu sama Minggu kayak apa ya kan? Sampai gerah gue di sini. Hey, buat yang deket, mending datang deh, kita bisa buat belajar. Buat yang belum tahu alamatnya di Jalan Panjang. No, Jalan Panjang. Jalan Panjang. Jakarta Barat. Kampung Baru. Iya, Jakarta Barat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.